Oke, kali ini saya ingin berkongsi lagi satu video, yaitu apa yang kita nampak di sini, yaitu sistem perpaipan yang sudah dibuat terdahulu tetapi mengalami masalah kembali. Oke, ini dia. Dan apa yang menjadi masalah di sini ialah berlaku kebocoran. Oke. Berlaku kebocoran di sini. Ini kebocorannya. Di sini ada bocor. Itu juga dengan di sini. Oke. Berlaku kebocoran. Air pun kuat sangat mengalir. Oke, jadi hari ini saya ingin menyelesaikan masalah ini. Jadi ada dua saluran, satu yang ke bawah ini dan satu lagi ke sana. Oke, yang ini ialah daripada tangki. Ini daripada tangki. Kemudian yang ini ialah daripada pipe utama. Kenapa saya buat begini ialah dulu yang ini tidak ada dan ini saya tambah. Sebab itu semuanya di basuhai lah. Oke. Sebabnya penapis air tidak dapat berfungsi karena tekanan daripada tangki ini tidak kuat. So saya tambah ini daripada pipe utama supaya tekanan untuk mengisi penapis air itu berfungsi lah. Tapi yang ini sekarang nih sampai masa untuk penyelenggaraan kembali, jadi so hari ini saya ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini lah. Oke. Jadi sekarang di sini saya sudah ada peralatan untuk menggantikan pipe tersebut. Oke, yang ini saya sudah buat rangkanya. Oke, ini adalah rangkanya. Kita akan buat beginilah. Oke. Kita akan gantinya begini. Oke. Tinggallah ke atas, ke bawah. Menggantinya begini. Oke. Jadi ada beberapa penutupnya. Yang ini penutup daripada tangki, ini penutup daripada pipe lah. Jadi yang ini pun sama juga. Ini sama juga, ini penutup daripada tangki. Oke, kemudian yang ini daripada pipe utama. Oke. Yang ini saya belum lagi ketatkan dia punya sambungan semua ini. Belum ketatkan lagi sambungan ini. Oke. Jadi yang ini bagaimana cara menyambungnya, saya akan tunjuk sebentar lagi. Oke, saya bukannya pandai sangat dalam bidang perpaipan ini, tapi untuk emergency bolehlah untuk sendiri-sendiri. Oke. Oke, tiba masanya untuk memasang. Oke, kita akan tutup puncanya. Ya. Tutup. Oke, kita tutup saja. Oke, daripada tangki pun juga akan ditutup. Ini pun akan ditutup. Oke. Kemudian ini. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Oke, sekarang sudah ditutup semua. So, kita teruskan mengetatkan bagian-bagian
Oke. Oke, mari kita ketatkan satu per satu. Oke, untuk mengetatkannya tidak perlu gam lah. Kita hanya perlukan tape, inilah tape putih. Oke, tape putih ini. Lalu kita akan buatkannya begini. Sehingga thank you.
bikin sudah selesai. Oke, sekarang ini kita akan potong. Kita akan potong di sini. Potong di sini. Potong juga di sana lah. Oke, di sana. Oke, yang ini mesin basuh kita akan alihkan dulu. Ini masih mau, ah, ini masih mau. Oke, ini akan buang. Oke. Mari kita lakukannya. Oke. Jadi pertama sekali ini kita akan potong di sini. Oke. Oke, nampak ini ada cat. Ini cat. Cat ini mesti dibersihkan terlebih dahulu. Oke. Oke, kita akan lanjutkan membersih cat ini lepas dipotong. Begitu juga dengan di sini, cat ini mesti dibersihkan. Masih ada cat. Oke. Nanti lepas dipotong, barulah kita akan lanjutkan untuk membersih cat ini. Oke, guys. Oke, okay. Ya. Okay, kalau kita tengok lebih dekat, ini memang sudah tidak boleh pakai lagi, bocor habis. Ini juga lubang. So, buang. Ini benda ini tidak tahan ya. Jangan beli lainnya, ini tidak tahan. Sekuruh tidak tahan. Dia lus. Ini juga pun sudah lus. Tidak baik. Not good. Jadi kita bersihkan ini. Oke. Oke. Pasang. Ketatkan sehingga oke, ketat. Jadi ini masih belum, sekali lagi. Iya. Kurang beginilah. Ya.
Jadi lubang ini mesti bersih daripada kotoran. Oke, sekarang saya akan letakkan gam ini, gam yang gam pipa. Oke, biru. Ini lebih mantap lah. Oke. Oke, setakat ini sudah siap, tapi air belum buka ya. Tunggu 1 jam ke 2 jam, jadi saya akan update apakah sambungan ini berjaya atau tidak lah. Oke, nanti saya akan update lepas nih, update selepas 2 jam. Oke, so sudah masanya untuk membuka kembali aliran air. Oke, sekarang apa yang kita boleh perhatikan, air masih berjaya keluar. Oke, sebagai contoh ini airnya. Oke, ini ada bocor. Oke, kemudian nah, di sini juga ada bocor, di sini di atas nampak ini. Oke, di sini ini jelas ya, ini masih lagi mengalir, ada menitis. Oke, masih menitis, dan juga sebelah sini. Oke, ini masih menitis. Oke, ini jadi ada bocor sini, di sini juga ada bocor. Oke, yang di ujung ini berjaya, ini semua yang ini ada bocor. Oke, ini berjaya, ini ada bocor, ini tidak bocor, ini tidak bocor, ini yang ada, ini ada, di sini pun ada, ini saya sudah ikat. Oke, ini kayu ini untuk ini, untuk menahan, juga basah. Oke, ini basah. Oke, ini berjaya, tapi ini tidak berjaya. Oke, jadi sambungan ini gagal sebab mungkin sewaktu saya menyambungkan ini yang terakhir itu telah menyebabkan tempat lain terkesan tekanan, so dia gagal lah. Oke, namun hari ini saya akan buat satu lagi cara sambungan ini, saya akan ubah. Oke, nanti saya akan lukis dulu, pikir-pikir bagaimana sambungan yang boleh
boleh kita lakukan lah. Oke. Di sini hari itu ada masalah bagaimana menyambung di sini sebab air tuh naik betakung dan menyebabkan susah untuk membuat sambungan di sini lah. Oke, jadi itu pun kita akan pikir bagaimana menyelesaikannya. Mungkin kita akan tebuk di sini, itu tutup balik lah. Dan mungkin ada gam yang tertentu. Saya ada beli hari itu, tapi mungkin sudah kering ke apa? Oke, itu kita akan pikir bagaimana mencairkannya. Setahun yang lalu itu gam kali sayur. Oke. Jadi gagal sambungan hari ini. Oke, sekian. Terima kasih. Berjumpa kembali dalam misi balas dendam. Oke, thank you.